hadirin dimohon. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara pembukaan Indonesia International Motor Show 2017 yang diselenggarakan PT Dianra Promosi 2 pada tanggal 27 April hingga 7 Mei 2017 di GIA Expo Kemayoran. Marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda peresmian pembukaan Indonesia International Motor Show 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk mengukur detak detik ataupun kemajuan ekonomi, salah satunya yang mudah ialah juga mengukur mengetahui bagaimana penjualan kendaraan di samping rumah dan sekarang detik. Dengan tiga ukuran itu kita sudah mengetahui ekonomi kita berjalan, bertumbuh atau tidak. Nah, itulah seperti digambarkan tadi oleh Saudara Lili bahwa setiap tahun jualan daripada di pameran Indonesia International Motor Show selalu meningkat. Itu berarti bermakna bahwa ekonomi kita mempunyai pertumbuhan yang baik dibanding sebelumnya. Tentu juga mempunyai efeknya, artinya menambah kemacetan. Ya. Memang kemacetan salah satu, kalau tidak macet justru kita khawatir bahwa ekonomi kita mundur gitu kan. Ya, tetapi nanti dengan pembangunan banyak infrastruktur, mudah-mudahan itu kita dapat atasi tanpa mengurangi penjualan mobil. Dan itulah mudah-mudahan ajang Indonesia International Motor Show ini akan selalu berkembang dan juga mendorong kemajuan kita bukan hanya di pamerannya, bukan hanya di penjualannya, tapi juga di bidang industri dan juga tentu jasa. Dalam suatu pertemuan kan mempunyai after service yang berlangsung baik untuk kompetisi seperti itu. Dalam suatu pertemuan dengan Presiden Afghanistan, hanya kita bicara tentang perdamaian. Hampiran salah satu unsur perdamaian itu ialah sama dengan menjual mobil. Bahwa apa yang kita tanda tangani bukan akhir daripada penjualan, tapi awal daripada penjualan. 10 tahun, 20 tahun, harus melaksanakan after sales service. Sama dengan perdamaian. Anda tekan perdamaian hari ini, 10 tahun harus di service. Sehingga itu perdamaian, persis jual mobil itu. Jadi kan itulah maka pertemuan ini tentu pertemuan dari banyak sisi, pertemuan tentang kualitas kendaraan, pertemuan tentang jaminan servis, pertemuan tentang arena persaingan tentang harga dan sebagainya. Mudah-mudahan itu membuka kita semua kesempatan yang terbaik untuk bangsa dan juga bagaimana industri kita berjalan dan juga ekonomi secara nasional berjalan. Terima kasih dan saya resmi membuka pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan kepada Menteri Perdagangan, Komisaris Utama PT Dianra Media Internasional Tbk dan Presiden Direktur BCA mendampingi Wakil Presiden Indonesia untuk penekanan tombol sirine. 3, 2, 1.